morning show ini kita lagi lihat-lihat buka aplikasi yang namanya Dubsmash. Saya baru aib gitu udah buat. Tapi jangan ditampilin ya. Kurang seru. Karena sebenarnya banyak banget yang seru-seru yang udah ada di media sosial. Belum profesional mungkin ya. Benar, kita harus banyak belajar. Kan kita lihat Dubsmash kurang ini tuh udah kayaknya benar-benar menjiwai. Yang paling lagi heboh sekarang tuh ada pria cowok pakai baju seksi terus dia ala-ala Syahrini. Bahagia. Enggak gitu juga kan. Tapi yang paling kayaknya yang mungkin paling sering dicontoh juga sate berapa tusuk. Ya, banyak gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat memang banyak akhirnya seleb-seleb ataupun selebriti dari mancanegara yang juga ikut-ikutan ini jangkit demam Dubsmash. Dan tidak hanya di Indonesia tapi juga di luar. Iya, nanti kita lihat langsung saja kita lihat bagaimana kehebohan atau kreativitas para netizen dalam menggunakan Dubsmash. I could honestly eat it for every meal, or just eat it all the time without even stopping. You get fat. No, why would I get fat? Bread makes you fat. Bread makes you fat? Nah, ini buat Anda yang belum tahu apa itu Dubsmash, ini adalah sebuah aplikasi mobile di mana kita bisa lip-sync lagu atau mendubbing potongan dialog di film-film terkenal dengan kamera ponsel. Lalu, kita bisa membagikannya di situs jejaring sosial. Iya, ini sangat sederhana dan sangat mudah seperti yang kita pernah lakukan ya. Atau pemirsa juga sudah sering lihat mungkin di sosial media Dubsmash itu seperti apa. Bisa siapa saja melakukannya, bahkan dari anak-anak juga bisa melakukannya. Anak, ibu rumah tangga juga bisa loh. Betul. Orang-orang yang gak banyak kerjaan ya, kurang kerjaan itu pasti bisa. Sebenarnya adalah untuk mengisi waktu luang, tepatnya seperti itu. Mudah dan cukup menghibur karena demam Dubsmash ini kini melanda kaum tua muda. Bahkan seleb dunia seperti Jennifer Lopez dan Hugh Jackman. Selebriti lokal juga seperti Luna Maya and Julia Perez. Kalau di lokal tuh memang Luna Maya tuh sempat menjadi yang awal-awalnya ya. Video apa tuh? Belum lagi dengan alisnya dia. Oh. Ini yang kayak susananya. Oh, ini lagi ngomongin video Dubsmash ya. Berapa tusuk. Lalu ini kalau kita tahu ada lagu ataupun dialog ya di Dubsmash ini yang bisa dipilih. Lucu-lucu sih. Kita lihat juga ada juga dari iklan, lagu terkenal, suara tertawa. Ada yang kayak lampir juga ya. Sampai ceramah Mamah Dede. Itu sering banget ya. Iya, tapi itu dipotong ya. Nah, masalahnya itu apa namanya berlisensi nggak ya potongan-potongan Dubsmash itu? Itu makanya hanya secuplik-secuplik mungkin belum ada kali ya. Jadi cukup sedikit-sedikit aja dulu nih. Ntar kalau ketahuan seperti di YouTube kan karena kita harus ada lisensinya kan. Betul. Oke, nah ini buat pemirsa yang kepengen bikin Dubsmash dan mengintip seperti apa sih sebenarnya kreativitas para netizen dalam selfie video mereka lalu Dubsmash. Kita mau lihat dulu punya siapa? Ada? Pernah cakli ada? Mau punya banget. Ada? Semoga sih gak ada ya. Jangan ada. Sampai ada. Berikut ini pemirsa. Semua ini melakukan karena... Karena kau tidak mencintai aku lagi? Bukan begitu, Roma. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Ya, ini... Semua ini melakukan karena... Karena kau tidak mencintai film aku ini, lagi? Ini film yang cukup terkenal. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Semua ini melakukan karena... Karena kau tidak mencintai aku lagi? Bukan. Yang satu ini tidak kalah jago aktingnya sama yang tadi. Ini akun @yogaarizona. Ini piawai menirukan Syahrini ini berikutnya ya. Bukan yang ini ya. Bukan, ini udah selesai. Ini dari film. Nah ini Yoga. Ini favorit saya. Favorit banget. Enggak juga. Kita dengar ya, kita dengar dulu. Mungkin lu cocok sama Kikusumo. Enggak mungkin. Lu kaya, udah kan. Jadi kalau misalnya keluar kota, dua-duanya negatif. Kamu pribadi. Pikir kekayaan itu bisa memberikan aku kebahagiaan yang nyata? Sangat dihayati ya. Sampai itu kalau nggak salah ada dedaunan di atas kepalanya. Dari mulai mimik mukanya sampai dengan gestur tubuhnya sampai ketangkap tangannya dan benar-benar sinkron dengan semua dialog yang diperagakan. Lama ya dia latihannya. Ini paling lama kayaknya, Dubsmash paling lama. Luar biasa ini. Biasanya kan kayak begini-begini nyebarnya di pad atau Instagram. Dan sebenarnya kalau kita lihat ini sudah diedit juga oleh Yoga. Mungkin karena kayak mix down antara yang Syahrini dan yang satunya ya. Dari biasanya durasinya sedikit. Oke,
Kita coba lihat yang lain. Ini ya, tidak mau kalah ya, Cak? Iya, tidak mau kalah dengan Yoga Arizona. Ini ada Jocelyn. Jocelyn ini juga coba meniru kakak Syahrini. Oh, ini belum kita belum ke Jocelyn nih. Ini polisi dulu. Nah, ini Pak Polisi, kalau misalnya saya datang mau bikin BAP gimana ini ceritanya nih di kantor polisi ya, Pak? Tapi positifnya ini menunjukkan polisi Indonesia ramah-ramah. Jadi kan? Ingat Bapak Norman Kamaru? Iya, betul. Jadi sebenarnya Dapmesh ini sebelum ada Norman Kamaru juga. Udah. Ini udah, antara ya, polisinya ramah-ramah atau semoga sih tindak kriminalnya berkurang ya. Jadi kerjaannya juga ada kurang-kurang dikit. Tapi kalau lihat bapak polisi ini senang sekali dengan musik India. Seperti. Nah ini ya baru Jocelyn. Ini ada Jocelyn juga. Oh, cantik. Oke, ada Jocelyn. Saya cantik. Tuh kan, berarti emang Dapmesh ini emang tidak hanya untuk anak-anak dewasa saja, ternyata anak-anak muda juga bisa, anak kecil juga bisa. Kita yang melakukannya juga gampang ya. Gampang ya? Gampang. Sebenarnya susah loh. Apalin dulu dialognya, apalin dulu dialognya. Kita harus apalin dialog, terus belum lagi nyamakan dengan gerak bibirnya. Ya. Dan lebih kreatif, karena kan memang ini tujuannya untuk menghibur, jadi harus lebih lucu, jadi harus ada gerakan-gerakan yang... Betul. Dan harus tidak tahu malu sih sebenarnya. Harus tidak tahu malu, intinya sih itu.